Ini pasar ini kak, kan mulai kasar banget. Paling dia tuh naik kan lagi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Nopa mau ngevlog merah susu kambing ya. Jadi itu ada kambing Kak Nopa yang betina, kambing etawanya. Kak Nopa tengok itu susunya dia agak membengkak, putingnya itu membengkak gitu. Jadi hari ini coba Kak Nopa vlog dapat berapa banyak susu kambingnya. Oke, ikutin terus vlogan Kak Nopa. Wah, lumayan banyak nih. Yang ditarik turun dulu enak ya, sayang dia berjalan sama orang. Gantung dulu ya. Nampak gak? Nampak bang. Jelas ya. Karena udah penuh kantongnya. Sakit lo tuh nop, kantong penuh gitu. Kalau orang demam pun bisa. Tabrak ini. Sini nanti kena sundul dia. Bang Yudi. Biar dituang dulu. Wah, satu cangkir. Lemak nih. Tuh. Langsung tutup rapat. Nih, untuk dua bandot tuh, cok angkat ke atas em. Wah. Untuk dua bandot tuh apa untuk mu em? Untuk dua bandot itulah kak. Bukan bandot. Kau sama Nopri. Oke, ini kita lanjut peras lagi ya. Masih banyak ini susunya. Pagi ini gak usah dibuatin susu itu dulu. Nanti jam-jam 3. Ada 500. Lebih itu kayaknya. 450. Wah, kenyang kali nih yang berdua ini. Rohi Mama Noprik maksudnya. Oke. Langsung ya, kita langsungkan ya. Jadi susu yang diperah tadi langsung kita kasih sama ini ya. Sama anak bayinya ini. Anak bayinya Rohim. Yo, yang nurut, minumnya yang pintar. Kenapa Kak Nopa kasih susu sambung? Karena kemarin Kak Nopa kan ngambilnya, ini kan kemarin Kak Nopa ngambilnya satu kandang. Karena yang punya kayaknya udah nggak mau pelihara lagi. Jadi kondisi kambing-kambingnya juga kurus-kurus ya kemarin ya. Sebenarnya dia udah bisa makan. Cuma kasihan lah untuk pertumbuhannya. Masih bayi juga kan. Tuh lihat perutnya udah gendut itu. Waktu baru datang dulu sebulan yang lalu tuh badannya nggak berisi gini. Mbeknya mik susu nak. Mi susu mbak, nah sinilah pegangin nom. Tengok mbak nak mi susu, tengok nak, tengok sayang.
Oh, ini dia ambil susu tuh. Tuh, itu. Wah, sabar ya. Dia udah gak sabar nih sampai manjat-manjat tinggi gini, ha. Oke, sekarang bagian, ha, lihat nih, dia udah gak sabar nih. Ha, tuh. Waduh. Sabar tuh. Ya langsung tuh, ha. Enak kan? Amat sang, sampai geruk-geruk. Lagi. Enak kan? Teman, ganteng. Susu enak ini. Banyak kali kecilnya. Banyak kali apa dia? Yang sampai. Kopi. Asal anak adik belakang. Mama, siapa, Pak? Yang baru itu, Mak. Yang baru putih itu, emang kasih nama si Kopi. Oh, no, jangan ditarik, jangan dijerit. Jangan. Udah, kasih yang kecil aja ya. Nah itu dia tadi hasil perahannya, kawan-kawan bisa lihat ya. Kalau untuk hasilnya itu ada 600 ml susu kambingnya. Jadi tadi susu kambingnya langsung diberikan untuk bayi-bayi kambing yang 2 ekor itu. Semoga cepat besar untuk anak kambingnya, karena itu 2 ekor jantan ya anak kambingnya. Sesuai programnya Kak Nopa juga untuk pembesaran kambing kurban, semoga terbantu dengan susu indukan betina Etawa ini. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara Kak Nopa semua. Kak Nopa minta saran untuk yang senior ya, maksudnya dalam bidang ternak, kalau ada masukan ataupun solusi gitu kan, untuk yang terbaik untuk ternak, peliharaan ternak kita, Kak Nopa tunggu di komentar. Kak Nopa minta saran dan kritik yang membangun dari kawan-kawan Kak Nopa semua. Oke, Kak Nopa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tujuan, salam ngarit. Sukses untuk kita semua.